kamu tegak mau dengerin aku. Aku gak tega ngeliat Sira kayak gitu. Tapi pihak rumah sakit pasti gak akan bolehin. Kalau kamu bisa jalanin transfusi itu? Itu artinya kehamilan kamu perlu dipertanyain. Raya. Bunda, kenapa sih Bun? Sekian banyaknya orang, kenapa harus satu Wildan dan Bandara ke Shira? Aku gak bisa nerima keadaan ini, Bun. Karena aku benar-benar benci sama Tante Wilda. Kamu masih ingat nasihat Bunda waktu kamu kecewa sama Tante Wilda? Dari sini kita bisa belajar kalau kita harus bisa bersikap sewajarnya. Kalau kita suka atau kita benci sama seseorang, karena kadang orang yang kita cintai bisa jadi itu orang yang paling kita benci. Atau malah sebaliknya, orang yang kita benci bisa jadi adalah orang yang paling kita cintai tanpa kita sadari. Bunda ngerti, kamu belum bisa nerima keadaan ini. Tapi Bunda harap kamu mau berterima kasih sama Tante Wilda karena udah donorin darahnya untuk Sira. Tapi itu susah banget, Bun. Bunda tahu caranya. Mana caranya? Berdoa sama Allah. Minta pertolongan. Supaya kamu bisa lebih tenang. Raya mau kan ngelakuin itu demi Sira? Aku ini habis donor darah loh buat anak kamu, Shira. Kepala aku masih pusing, aku masih lemas. Kita udah bahas soal ini. Aku udah larang kamu donor darah karena kamu lagi hamil. Tapi kamu tetap gak mau dengerin aku. Aku gak tega ngeliat Shira kayak gitu. Tapi pihak rumah sakit pasti gak akan bolehin. Kalau kamu bisa jalanin transfusi itu? Itu artinya kehamilan kamu perlu dipertanyain. Kamu segitu sayangnya sama aku. Kamu khawatir. Aku gak apa-apa. Aku serius. Aku udah konsultasi ke dokter. Ya aku kan harus cek lab dulu. Aku tanya sama dokter bisa atau enggak. Dan kata dokter, hemoglobin aku tinggi. Jadi aku bisa donor darah buat Shira. Kamu jangan bohong sama aku. Mana ada dokter yang bolehin orang lagi hamil donorin darahnya? Kamu gak percaya sama aku. Ada yang gak beres di sini. Apa jangan-jangan kamu sembunyikan sesuatu dari aku? We'll be right back.
pil dasar. Mas Arga? Ada di sini sama Mas Arga.